Aku bukan cakap dengan Hang lah. Saya tidak tahu apa yang Anda maksudkan dengan aku bukan cakap dengan Hang lah. Aduh. Inginkan saya mencarinya di web? Tak nak, jangan cari. Aku tengah buat video ni. Tolong jangan masuk campur. Okey. 16 September, esok memang semua orang semangat. Selepas itu apa? Selepas itu apa? Nampak tak? Siapa yang belum share, saya mohon kerjasama ampun untuk share dekat group, share dekat WhatsApp, share dekat Telegram, share dekat wall masing-masing, share dekat Instagram, tak kira kat mana pun, share. Sebab kita nak pastikan kebangkitan esok 16 September, Tanah Melayu kembali bertanjak, kebangkitan yang pertama ni, kita naik dan kita tak jatuh dah. Kita terus naik, naik dan naik. So, saya nak bercakap tentang kebangkitan yang kedua. Kita belum lagi 16 September, esok belum lagi berlaku, kita dah nak bercakap tentang kebangkitan yang kedua. Of course, kena cerita awal-awal. Kalau kita tak tahu apa next, maka kita akan lost. So, pada 16 September, ini namanya gelombang. Gelombang yang pertama. Dan gelombang yang pertama tak pernah kekal tau. Gelombang yang pertama ni, dia semakin besar dan akhirnya hilang. Dia semakin lemah dan hilang. So, ampa akan saksikan betapa ramai orang bertanjak di mana-mana sahaja. Jadi, pada hari tersebut sangat-sangat bersejarah. Apa yang ampa akan saksikan esok akan hilang macam tu. Daripada dia hilang terus macam tu, saya mohon kerjasama ampa semua untuk angkat kamera masing-masing. Apa yang ampa kena buat dengan kamera ni? Snap gambar banyak-banyak, snap gambar. Ha, itu gambar. Dan apabila ampa snap gambar, ampa post dekat social media, #berdiri sendiri. Sebab selepas 16 September mungkin tinggal Hang seorang sahaja yang akan bertanjak. Adakah Hang akan terus bertanjak? So, berdiri sendiri walaupun hanya tinggal aku. Okey. Lepas tu, itu gambar. So, pada 16 September esok juga, gunakan kamera ampa ni untuk merakamkan video dan share video tersebut dengan kami. Apa yang kami akan buat dengan video-video ampa tu? Kami akan hasilkan filem pendek yang epic. Filem pendek yang epic mengenai Tanah Melayu kembali bertanjak. So, filem pendek ni kita akan hasilkan menggunakan semua video-video yang ampa kongsikan. Nampak tak? Apa yang perkongsikan, kita akan hasilkan filem pendek yang epic. Dan filem pendek yang epic ni, kita akan sebarkan ke seluruh media sosial bersama-sama. Kita akan share kepada semua orang. So, apabila berlakunya sharing di media sosial ni, kita boleh menarik perhatian setiap anak-anak Melayu di media sosial. Sebab media sosial ni, dia connectkan semua orang di satu platform yang sama. Senang untuk kita mencapai setiap individu-individu bangsa Melayu. Kita nak tarik perhatian. Jadi, kebangkitan yang kedua ni adalah di media sosial. Kita akan bergerak di media sosial. Sebab selepas kebangkitan kedua ni berjaya, kita akan buat kebangkitan yang ketiga, di mana angka 40,000 orang untuk hari esok akan bertambah, mungkin mencecah jutaan orang ramai. Nampak tak? Jadi that's why sebelum kita nak pergi kepada kebangkitan yang ketiga, kita kena ada kebangkitan yang kedua di media sosial. Untuk apa? Untuk marketing. Untuk marketing, untuk rebranding, untuk menarik perhatian lebih ramai lagi untuk bersedia kebangkitan yang ketiga. So, bila ampa rakamkan video tu, bentuk dia landscape macam ni. Saya bagi tahu, bentuk dia landscape macam ni. So, bila ampa rakam, janganlah lebih daripada 30 saat. Tak kira lah banyak mana pun video ampa ambil, tapi 30 saat. Shootlah banyak mana, nanti upload dalam kita punya website. Okay, konsep video yang kita nak hasilkan ni, kita nak hasilkan konsep video yang berbentuk filem. Di antara idea-idea yang ampa boleh buat, ampa shoot secara candid. Kalau ampa nampak orang tu dalam LRT, tengah duduk, tengah baca buku ke, tak kira buat apa, dia bertanjak. So, shoot daripada jauh.
tanpa pengetahuan dia. Ataupun hang sendiri minta orang lain tolong shoot hang, hang tengah duduk kat LRT. Lepas tu, itu LRT, itu tempat awam. Ataupun tengah lintas jalan ke, ataupun tengah berjalan daripada mana ke mana ke, ataupun apa tengah apa bekerja, duduk dekat pejabat ke, lepas tu duduk dekat dapur ke, duduk kat kedai makan ke, shoot. Semua keadaan shoot. Kita nak tunjukkan tanjak ni di mana-mana. Di mana-mana, dalam apa jua keadaan, dalam semua bidang, kita nak tanjak tu nampak kembalinya di dalam semua keadaan. Saya mohon kerjasama apa semua. Esok jangan lupa untuk rakam video. Jangan lupa untuk rakam video. Ambil gambar banyak-banyak. Rakam video banyak-banyak. Share video tersebut kepada kita.